Sebuah video pendek berhasil merekam seorang pria dari salah satu suku terpencil hutan Amazon Brasil yang belum pernah dihubungi. Para antropolog yakin pria tersebut, yang tampaknya berusia antara 55 dan 60 tahun, telah hidup mandiri di hutan negara bagian Rondônia selama lebih dari 20 tahun. Anggota sukunya yang lain kemungkinan besar dibunuh oleh para peternak, menurut Ernesto Londono dari New York Times. Yayasan telah melakukan beberapa upaya untuk menghubungi pria tersebut, namun dia tidak menghiraukan. Bahkan melukai seorang pejabat dengan panahnya pada tahun 2005. Meningkatnya industri penebangan kayu, pertambangan dan pertanian ke dalam Amazon telah mengancam sekitar 100 suku pedalaman hutan Amazon.